Pemirsa, Wali Kota Bogor Bima Arya menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM di SDN Sukadamai 2. Penghentian menyusul 24 guru dan siswa positif COVID-19. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan penghentian PTM dilakukan selama 10 hari. Ia mengatakan kasus positif COVID selama PTM diketahui setelah Dinas Kesehatan bersama Satgas COVID melakukan swab tes terhadap para siswa dan guru. Hasil tes menunjukkan 24 siswa dan guru positif COVID-19 dengan status atau kategori orang tanpa gejala. Bima mendorong para siswa mengikuti vaksinasi untuk mewujudkan kekebalan bersama. Tutup ya, artinya acara ini resmi. Ditemukan ada 24 yang positif, semuanya tanpa gejala, sebagian siswa dan sebagian lagi guru. Kami sesuai dengan aturan meminta agar PTM dihentikan selama 10 hari. Selama 10 hari dihentikan dan sudah dilakukan tracing kontak erat saat ini berproses. Semua kontak erat untuk kemudian dilakukan swab PCR. Ya, jadi langkah cepatnya adalah tracing, kemudian penghentian.